Empat ban mobil ambulans milik Puskesmas Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, raib dicuri pada Rabu, 29 Desember 2021. Para pelaku diduga beraksi dini hari. Kasus pencurian ban mobil ambulans Puskesmas Curup plat BD9149KY ini menjadi viral di media sosial. Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, AKP Samson Sosa Hutapea, melalui Kanit Reskrim Ibda Andi Gibran, mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan penyelidikan pencurian tersebut. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!